السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين يا رب العالمين. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan dan memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah di atas nikmat yang begitu banyak telah pun dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, yang kekadang ada kalanya menyebabkan kita terlupa, terlalai, terleka atas segala nikmat-nikmat tersebut. Dan biasanya manusia akan sedar nikmat tersebut itu adalah merupakan satu nilai yang cukup berharga dalam hidupnya apabila nikmat-nikmat tersebut itu menghilang dalam kehidupannya. Kita tidak pernah merasa bahawa sesungguhnya melihat itu adalah merupakan satu nikmat yang cukup besar Allah berikan kepada kita. Dengan mata menyebabkan kita mampu untuk memandu kenderaan-kenderaan kita menuju ke rumah Allah. Dengan pandangan yang jelas memungkinkan kita untuk menyelesaikan hajat-hajat, keinginan dan kemahuan yang ada pada diri kita. Saat ketika Allah kurniakan nikmat-nikmat seumpama ini, kita gagal kadang dengan sebab kelalaian dan kelekaan kita sehingga akhirnya kita tidak pun pernah merasa syukur kita kepada Allah atas pemberian tersebut. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala jadikan mata kita buta, datanglah penyakit kencing manis ataupun mungkin penyakit-penyakit yang lain, akhirnya menyebabkan pandangan mata kita kabur daripada bulan sebulan menuju ke tahun dan akhirnya menyebabkan mata kita buta. Saat ketika mata kita ini buta, waktu itu barulah kita tersedar betapa nilainya harga pandangan mata yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Begitu jugalah kepada nikmat-nikmat berikutnya, nikmat mendengar, nikmat mampu untuk bercakap, nikmat mampu untuk menggerakkan seluruh anggota-anggota yang ada pada diri kita, justru untuk tidak menjadikan seluruh anggota ini gagal untuk berfungsi agar ia bersyukur kepada Allah. Maka sentiasalah kita ingatkan diri kita dengan berlumba-lumba melakukan amal-amal yang salih. Dan salah satu di antara perkara-perkara yang membawa diri kita ini untuk mengingati hakikat kehidupan kita dan peranan anggota-anggota yang Allah berikan kepada kita tidak lain dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu yang mudah-mudahan dengan ilmu tersebut itu dapat memberikan kepada kita suatu kekuatan untuk kita bersyukur kepada Allah, dan pada saat yang serupa memungkinkan kepada kita untuk menambah kekuatan dengan kita menambah amalan-amalan
ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini, mudah-mudahan dengan amalan-amalan dan juga ibadah yang kita tambah dan tingkatkan ini akan memberikan kepada kita rasa sayang dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini insan-insan yang sentiasa akan mendapat barakah daripadanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita telah pun membicarakan sedikit perbincangan kita yang lalu berkaitan dengan ayat di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 106, ayat 107 dan juga ayat 108 dari sudut kalimat ataupun perkataan-perkataan yang telah pun diperjelaskan maknanya dari sudut huruf-huruf tersebut itu ataupun kalimah-kalimah tersebut oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir ayat ahkam beliau, dan kita ambil sedikit dari sudut terjemahan secara ijmali, secara ringkas seperti mana yang disebut di dalam kitab ini. Ma nansakh min ayatin ay ma nubaddilu min hukmi ayatin fanughayyiruhu aw natruku tabdilahu fanuqirruhu bihalih na'ti bi khairin lakum minha ayyuhal mu'minun fil ajili awil ajili imma bi raf'i mashaqqatin ankum aw bi ziyadatil ajri lakum was sawab aw bi mithliha fil fa'idati lil ibada alam ta'lamu ayyuhan nas anna allaha alimun hakimun qadirun la yasdaru minhu illa kulla khairin wa ihsan la yasdaru minhu illa kullu khairin wa ihsan wa annahu jalla wa ala syara'a hadhihi al-millata al-hanafiyyata as-samhata liyarfa'a an 'ibadihi al-aghlala wal asar. Tidaklah kami menukar daripada hukum-hukum di dalam mana-mana ayat Al-Quranul Karim, fanughayyiruhu lantas kami menukarnya. Au natruka tabdilahu, dan kami telah meninggalkan, membiarkan yang telah pun kalimah yang telah ditukar lantas tidak diamalkan. Fanakirruhu bihalih, dan kami mengiktiraf akan ayat tersebut. Melainkan na'ti bi khairin, kami ingin mendatangkan dengan sesuatu yang lebih baik bagi kamu wahai orang-orang yang beriman. Fil ajili awil ajil, pada masa saat yang segera, iaitu semasa kita hidup di dunia, au al ajil ataupun yang terlewat, Allah nak memberikan kebaikan itu di saat ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat ini adalah merupakan sebab dan matlamat mengapa Allah Subhanahu wa taala menasahkan ayat-ayat, beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Dahulu kita telah pun bicarakan ada kalanya ayat itu dinasahkan hukumnya tapi bacaannya tidak dinasahkan. Ada kalanya ayat tersebut itu dinasahkan dari sudut bacaannya, termasuklah dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Mengapa berlaku demikian? Sebabnya kerana Allah Subhanahu wa taala ingin mendatangkan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Dan para ulama telah membicarakan hal tersebut, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menasahkan hukum, menukarkan hukum itu dengan membawa satu hukum yang semisal dengannya. Maksudnya hukumnya itu adalah serupa. Contohnya apa? Kisah yang berlaku ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah berada di kota Madinatul Munawwarah. Saat ketika itu Rasulullah bersama-sama dengan kelompok orang-orang Yahudi. Interaksi baginda sallallahu alaihi wasallam bukan hanya terbatas di kalangan orang-orang Arab. Ketika itu Rasulullah duduk bersama dengan golongan-golongan Yahud. Dan waktu itu golongan Yahudi berbangga, sebabnya kenapa? Rasulullah ketika itu waktu menunaikan ibadah salat, Rasulullah telah menghadapkan kepalanya itu ataupun wajahnya ke arah Baitul Maqdis. Lantas ketika itu turunlah ayat dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat itu Allah mengingatkan pada saat ketika itu Allah minta Rasulullah memalingkan wajahnya menuju ke Masjidil Haram.
Jadi orang Yahudi menimbulkan fitnah, tengok ini bukan daripada Allah. Kalau daripada Allah, kenapa boleh berubah hukum-hukum tersebut? Sekejap Rasulullah menghadap ke arah Baitul Maqdis, tiba-tiba berubah pula menghadap ke Ka'batullah ataupun ke Masjidil Haram. Satu, perubahan ini berlaku tidak ada dia berada dalam keadaan semisal ataupun dia berada dalam keadaan sama hukumnya. Hanya sekadar Allah nak menguji di kalangan orang yang beriman, siapa di kalangan mereka yang benar-benar mengimani ayat yang telah diturunkan oleh Allah dan siapa di kalangan mereka yang ragu-ragu bila mana datangnya keraguan yang dibawakan oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Satu. Yang kedua, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu hukum yang berat, ya, ditukarkan kepada hukum yang lebih ringan daripada itu. Antaranya dalam surah Al-Anfal, iyakun ishruna sabirun yaglibu mi'atain. Pada ayat tersebut, asal permulaan Rasulullah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, baca kalau kita melihat dalam tafsiran tersebut, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasulullah agar menggesa di kalangan para sahabat yang ketika itu berjuang dalam medan pertempuran Badar, selagi mereka tidak membunuh seramai 20 orang pada setiap seorang. Sebab Allah mengatakan, kalau kamu itu 20 orang yang bersabar dalam perjuangan tersebut, kamu mesti membunuh mi'atain. 20 orang, dia mesti membunuh seramai 200 orang. Berarti pada setiap individu pejuang-pejuang Islam ketika itu, dia kena membunuh seramai 20 orang. Selagi tidak membunuh seramai 20 orang ketika itu, jangan lari daripada medan perang. Jangan berhenti daripada berperang dan juga berjuang pada saat tersebut. Dan tiba-tiba tukar ayat berikutnya, turun balik ayat berikutnya, al-ana khaffafallah, dan sekarang ini Allah Subhanahu wa taala telah meringankan hukum kepada kamu wahai orang-orang yang beriman akibat perubahan-perubahan yang berlaku. Sebab umat akhir zaman ataupun umat berikutnya, kekuatan mereka itu lebih rendah berbanding dengan awalin, orang-orang yang terdahulu sebelum daripada itu. Ini tepat dengan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang disebut orang yang paling terbaik itu adalah qarni, khairul quruni qarni summalladhina yalunahum summalladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun itu adalah kurunku, diikuti dengan kurun berikutnya dan diikuti dengan kurun-kurun berikutnya. Keadaan umat Islam ketika itu berubah. Lantaran daripada itu, Allah mewajibkan di dalam ayat berikutnya, Allah telah meringankan kepada kamu, setiap seorang daripada kamu perlu membunuh di'fa ataupun sekali ganda daripadanya. Berarti kalau dia seorang, dia kena bunuh seramai 2 orang dalam medan pertempuran perang tersebut. Itu sebagai keringanan hukum yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas pejuang-pejuang Islam di saat dan juga di waktu itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dan sebagian besar daripada kalangan ulama-ulama mengatakan ayat yang pertama tadi dinasahkan dengan turunnya ayat yang kedua. Subhanallah. Tujuannya apa? Untuk meringankan bebanan yang dirasai oleh pejuang-pejuang Islam ketika mereka berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, antara lain juga yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Selain daripada peperangan tersebut, yang kedua, Allah meringankan tentang ibadah puasa orang-orang yang beriman. Uhillalakum lailatal siyami arrafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan kepada kamu, uhillalakum lailatal siyam, di waktu-waktu malam ketika kamu bermalam, selesai daripada kamu berpuasa di waktu siangnya, rafatu ala nisaikum, untuk kamu bersama-sama dengan wanita kamu. Hunna libasul lakum, mereka adalah merupakan pakaian bagi kamu. Wa antum libasul lahun, dan kamu adalah merupakan pakaian bagi mereka. Baik, Allah mengatakan demikian. Ayat ini ulama mengatakan asal sebenarnya puasa itu telah pun diwajibkan sebelum daripada datangnya umat Islam ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu mereka sudah puasa. Dan puasa mereka itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka berpuasa, puasanya bukan hanya sekadar makan, menahan lapar dan juga dahaga di waktu siangnya, bahkan tak boleh mendekati wanita itu bukan sekadar waktu siang, waktu malam pun tak boleh. Kalau sebelum datangnya syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang beriman ketika itu dia berpuasa siang dan juga malam. Agak-agak macam mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sanggup tak nak bertahan dalam tempoh sebulan siang dan malam
buat amalan seperti mana amalan di waktu siang. Allahu Akbar. Antaranya tak boleh mendekati wanita sepanjang bulan Ramadan. Itu tidak ada kemampuan di kalangan orang-orang yang beriman. Kalau mungkin kewajipan seumpama itu diwajibkan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sana mungkin banyaklah hukum-hukum ataupun banyaklah denda yang akan dikenakan kepada mereka. Jadi lantaran daripada itu Allah tahu apa yang akan berlaku ke atas umat akhir zaman ini. Kemampuan mereka itu dia berbeza dengan kemampuan orang-orang yang terdahulu. Maka Allah telah menghalalkan ke atas orang yang beriman untuk bersama-sama dengan pasangannya di waktu malam. Baik, ini keringanan. Datang hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan, Allah menasahkan hukum yang berat itu dengan hukum yang ringan. Ada kalanya hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan itu lebih berat daripada hukum yang terdahulu. Hukum yang berat didatangkan, hukum yang berat, hukum yang ringan itu didatangkan hukum yang lebih berat daripada itu. Contohnya apa? Contohnya berkaitan dengan perbuatan zina. Pada zaman sebelum daripada itu, kelompok yang pertama ketika penurunan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mana-mana daripada kalangan wanita-wanita yang telah berkahwin, ketika mereka melakukan perzinaan ketika itu, maka apakah hukuman yang dikenakan kepada mereka? Mereka dikenakan hukum tak boleh keluar rumah hatta yatawaffahunnal maut, ya, sehinggalah mereka itu menemui kematian. Bila diketahui bahawa wanita yang telah berkahwin itu melakukan perzinaan, maka pada saat yang serupa mereka ini perlu ditahan di rumah. Mereka tak boleh keluar daripada rumah hatta yatawaffahunnal maut, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menarik ajal yang ada pada diri mereka. Tunggu sampai mati. Kalau 50 tahun mereka hidup, 50 tahunlah mereka berada dalam rumah. Kita kata berat tak hukum tersebut? Itu lebih ringan berbanding dengan hukum yang didatangkan berikutnya. Apa hukum yang didatangkan berikutnya? Hukum didatangkan berikutnya bagi wanita-wanita yang telah pun berkahwin, terbukti dia melakukan perzinaan, maka hukumnya adalah rejam sampai mati. Tak tunggu sampai mati Allah tarik nyawanya, tapi kita yang menghukum ke atas mereka ataupun hakim yang menghukum ke atas mereka atas kesalahan melakukan perzinaan dalam keadaan dia telah pun berkahwin, maka hukumnya rejam sampai mati. Sementara bagi wanita-wanita yang belum berkahwin melakukan al-bikr, wanita-wanita dara, ketika melakukan perzinaan hukumnya adalah 100 kali sebatan. Ini atas jaldah. Hukum itu berlaku sebagai menukarkan dan menasahkan hukum sebelumnya. Ayat nasih dan juga mansuh ni penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu ulama' dalam kehidupan kita ini penting dalam bab membicarakan hal tersebut. Sebab kalau kita nak memahami Al-Quran dengan menggunakan pemikiran kita dan kita nak mentafsir semula, ini masalah besar. Kerana kita tak faham tentang nasih dan juga mansuh, kita tak faham tentang asbab nuzul ayat, sebab diturunkan ayat tersebut, itu tak dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi dinyatakan dalam kitab-kitab catatan para ulama berkaitan tentang hal tersebut. Baik, antara lain juga perkara yang asalnya ringan dan diberatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang berkaitan dengan minuman arak. Asal hukum sebelum daripada itu Allah ringankan, arak ini asalnya boleh tak minum? Boleh. Tapi sebelum masuknya waktu sembahyang, bila masuk waktu solat, mereka diharamkan untuk meminum minuman arak. Dan kemudian Allah turunkan ayat berikutnya ketika itu mengharamkan dengan menasahkan hukum yang awal. Tujuannya apa? Allah nak mengatakan innama yuqi'u bainakumul adawata inna, apa dalam Al-Quran, asyaitan yuqi'u bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan itu dia telah meletakkan di kalangan kamu itu al-baghdha, kebencian dan juga kemarahan, berlakunya pada apa? Pada minuman arak dan juga pada berjudi. Arak, dengan minum arak tersebut dia akan menyebabkan berlakunya pergaduhan. Kenapa? Kerana waktu itu manusia hilang akal, pertimbangannya sudah hilang, mereka sudah tidak memikirkan tentang soal bahaya kepada orang lain, bahkan tidak memikirkan soal bahaya pada dirinya, disebabkan pemikirannya itu telah pun kacau terganggu hasil daripada minuman arak tersebut. Jadi Allah mengatakan bahawa sesungguhnya syaitan mudah akan menggoda mereka itu
sehingga menyebabkan mereka jatuh dalam perkara-perkara yang boleh membawa kepada permusuhan dan juga kebencian, termasuklah juga dengan perkara yang berkaitan dengan judi. Baik, ini di antara beberapa nasih ataupun ayat-ayat yang dinasahkan dan kemudian didatangkan dengan perkara yang lain, tujuan dan matlamatnya kerana Allah ingin memberikan kebaikan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada pada perkara yang berada sekarang ini di dunia, kebaikan di dunia mahupun kebaikan di hari akhirat. Imma biraf'i masyaqqatin ankum, sama ada dengan membuang segala bentuk kesusahan-kesusahan yang ada pada diri kamu. Perkara yang berkaitan dengan puasa, susah tadi, berat bagi kita nak melakukan, Allah ringankan. Au bi ziyadatil ajri lakum wassawab, ataupun dengan cara Allah Subhanahu wa taala ingin menambahkan kepada kita pahala untuk kamu, dan juga as-sawab bi ziyadatil ajr, pahala, as-sawab juga dalam bahasa kita kita kata pahala. Buat sedikit, untungnya dan juga istimewanya umat Islam, mereka melakukan sedikit tapi pahala yang Allah Subhanahu wa taala ganjarannya berlipat kali ganda. Puasa 6 hari aja di bulan Syawal, kita diminta man sama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal, ya. Rasulullah mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan diikuti dengan puasa 6 bulan 6 hari berikutnya pada bulan Syawal, maka pada saat yang serupa seakan-akan dia berpuasa ad-dahr, ya, dia berpuasa setahun disebabkan hanya 6 hari sahaja. Kenapa? Lipatan gandaan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Au bimithliha fil faidati lil ibad, ataupun yang setara dengannya dari sudut hukum tersebut, kerana tujuannya ingin memberikan faedah kebaikan kepada hamba-hambanya. Alam ta'lamu ayyuhan nas, apakah kamu semua tidak mengetahui wahai manusia, annallaha alim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, hakim, maha bijaksana, qadir, maha berkuasa. La yasdaru minhu, tidak akan keluar daripada Allah Subhanahu wa taala illa kullu khairin wa ihsan, dan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan itu semuanya membawa kepada kebaikan, dan segala-galanya itu membawa kepada ihsan, sifat belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ini, tuan-tuan, bukan tujuan untuk kita fikir semata-mata baik dan buruknya. Akal yang ada pada diri kita ini terbatas. Allah jadikan pemikiran yang ada pada diri kita ini cukup terbatas. Allah katakan dalam Al-Quran, kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithrihi madada. Kalau sekiranya lautan itu dijadikan dakwat untuk mengarang akan ilmu Allah Subhanahu wa taala, nescaya air yang berada di lautan itu akan habis. Bawalah lautan berikutnya yang seumpama setara dengan lautan yang pertama, digunakan air yang berada lautan di lautan itu untuk mencatat ilmu Allah. Tetap sahaja ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan kehabisan, airnya itu akan habis. Hatta disebut dalam ayat yang lain, sab'atu abhur, 7 lautan yang dibuat tujuan untuk menulis dan mengarang ilmu Allah tetap tidak akan tamat. Kenapa? Sebab ilmu Allah Subhanahu wa taala begitu luas sekali, ilmu kita cukup terbatas. Malaikat pun ketika itu diperli, ataupun ketika itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kamu wahai malaikat. Ketika Allah menjadikan manusia di muka bumi ini, malaikat kata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, adakah wajar kamu nak jadikan manusia ini yang kerjanya di muka bumi buat kerosakan, adakah wajar kamu nak jadikan manusia di muka bumi ini kerjanya suka untuk bergaduh sehingga menumpahkan darah? Tapi apa jawapan daripada Allah? Hey malaikat, aku lebih tahu daripada kamu wahai malaikat. Masya Allah, ilmu yang begitu luas Allah miliki yang tidak dimiliki oleh manusia. Kerana itu Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk meletakkan keyakinan segala-galanya itu adalah perkara yang benar, dan janji daripada Allah Subhanahu wa taala pasti akan ditepati dan tidak akan dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut, kerana Allah Maha bijaksana dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Wa annahu jalla wa ala syara'a hadhihi al-millah, dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan akan agama yang suci ini, Hanafiyati Samha, lagi bertoleransi, liyarfa, agar Allah Subhanahu wa taala dapat mengangkat hamba-hambanya itu daripada sebarang aghlal,
sebarang bentuk kekangan-kekangan, belenggu-belenggu dalam kehidupan mereka, supaya kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Hari ini kita bermasalah, fikirkan macam mana kita nak menyelesaikan jenayah yang ada berlaku dalam kehidupan kita. Seakan-akan kita tak yakin dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, dan itulah yang berlaku. Dan memang pun dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Islam, innama yang qaddul Islam urwatan urwatan, Islam itu dia akan terungkai sedikit demi sedikit dari sudut hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu, sedikit demi sedikit. Awwaluhunna al-hukm, mula-mula sekali perkara hukuman dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, mula-mula sekali yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang berkaitan dengan undang-undang Islam itu sendiri. Ya, berkaitan dengan undang-undang Islam itu sendiri. Dan wa akhiruhunnas salah, dan yang terakhir nanti sampailah kepada tahap umat Islam tidak lagi mengambil berat tentang ibadah solat. Sampai tahap umat Islam sudah tidak lagi mengambil berat tentang ibadah solat, itu bermakna saat hampirnya kepada kiamat itu semakin dekat, dan semakin untuk kita menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, fala tadhunnu anna tabdilahu lil ahkami, janganlah kamu meletakkan suatu sangkaan bahawa pertukaran yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala li'ajzin fil qudrah, kerana lemahnya dalam melaksanakan kerja tersebut. Kita anggap ini menunjukkan Allah tu lemah. Wala'iyazubillah, bukan begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan jawapan di atas, au jahlin fil maslahah, ataupun kerana kejahilan Allah Subhanahu wa taala dalam maslahah kebaikan-kebaikan pada hamba-Nya. Wa innama taghyiruha yarji'u ila naf'atil ibad, adapun perubahan-perubahan hukum itu Allah lakukan kepada hamba-hamba-Nya adalah kembali kepada manfaat hamba itu sendiri. Jadi Allah letakkan hukum itu tujuan apa? Nak bagi manfaat pada kita. Syukur pada Allah kerana kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat daripada 50 waktu yang diwajibkan oleh Allah bertukar menjadi 5 waktu. Tidak sedarkah kita daripada 5 waktu itu sebenarnya kita diringankan hukumnya oleh Allah daripada 50 waktu. Untuk bayangkan kalaulah sekiranya 50 waktu itu kita laksanakan dalam sehari, agak-agak apa yang boleh kita buat? Allahu Akbar, nak buat 5 waktu pun bermasalah. Bayangkan sampai 50 waktu itulah lagi bermasalah, Allah ringankan kerana Allah nak memberikan kebaikan pada hamba-hambanya. Subhanallah. Baik, satu, fahuwal malikul mutasarrifu fi syu'unil khalqi, maka dia adalah merupakan pemilik yang menguruskan segala bentuk urusan-urusan makhluknya. Yahkumu bima yasha, Allah menghukum dengan apa yang Allah kehendaki. Wa ya'buru bima yasha, dan Allah memerintahkan dengan apa yang Allah kehendaki. Wa yubaddilu wa yansakhu al ahkama, Allah boleh menukar dan menasahkan hukum. Hasba ma yurid, mengikut apa yang Allah kehendaki. Wa ma lakum ayyuhan nas siwallah waliyun yar'a syu'unakum, dan tiadalah bagi kamu wahai manusia selain daripada Allah yang dapat menguruskan dan menjaga hal ihwal kehidupan kamu. Au nasirun yansurukum, ataupun penolong yang dapat membantu kamu. Fala tattaku bighairi, janganlah kamu rasa takut dengan selain Allah. Wala ta'tamidu illa alaih, dan janganlah kamu berpegang melainkan hanya kepada Allah. Fahuwa ni'man nasir wal mu'in, dan dia adalah merupakan sebaik-baik penolong, pembantu, dan juga yang memberikan bantuan-bantuan dalam kehidupan kamu. Aturidu ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, apakah kamu semua mahu? Antas'alu rasulakum, untuk kamu meminta rasul-rasul kamu. Nazira ma sa'ala qawmi Musa ma sa'ala qawmu Musa min qabl, sebanding dengan apa yang diminta oleh kaum Musa sebelum daripada itu terhadap Nabi Musa AS. Baik, apa yang diminta oleh kaum Nabi Musa AS? Mereka minta sesuatu perkara yang tidak wujud ketika itu. Antaranya apa yang mereka nak minta kepada Allah Subhanahu, kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa alaihi salam, kalau sekiranya kamu itu adalah merupakan utusan Allah, kami nak bercakap dan berkata-kata dengan Allah. Ya. Arina, perlihatkan kepada kami. Mereka minta pada
Nabi Musa AS, mereka juga nak bercakap dengan Allah SWT. Allah hukum mereka. Apa lagi yang mereka minta? Anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Nabi Musa AS, sekarang ni kita telah tersesat di bumi Tih dalam tempoh 40 tahun. Dan kami minta pada kamu, wahai Musa, kamu ada makanan daripada langit. Ketika itu Allah turunkan manna wassalwa. Ya, itu juga ada ceritanya, kisah. Dan mereka meminta sesuatu yang tidak ada pada Nabi Musa AS. Tujuannya kerana mereka cuba untuk menguji ataupun melihat Nabi Musa AS mampu ataupun tidak menyempurnakan hajat yang diperlukan oleh mereka. Rupa-rupanya ada di kalangan umat Nabi Muhammad SAW ketika itu minta seperti mana yang diminta oleh mereka. Dan ini terdapat dalam riwayat daripada Imam Mujahid. Ya, an Mujahid anna Quraisyan sa'alat Muhammadan alaihi salam an yaj'ala lahum as-safa dhahaban faqala na'am wa huwa kal ma'idati li bani Israil in kafartum fa abaw wa raja'u fa anzalallahu am turiduna an tas'alu rasulakum. Baik. Ayat ini diturunkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Itu ayat itu diturunkan kerana ada di kalangan orang-orang kafir Quraisy, bila mana mereka mengetahui yang orang di hadapannya itu adalah merupakan utusan Allah, dia adalah merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka minta kepada Rasulullah agar menjadikan Bukit Safa itu sebagai emas. Cerita seumpama ini telah pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam, saya terlupa dalam surah yang mana, tapi antara salah satunya itu dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada mereka. Memang Rasulullah ketika itu bila diminta oleh orang-orang kafir Quraisy, tolong jadikan Bukit Safa itu emas, Rasulullah lakukan tak? Rasulullah lakukan. Rasulullah buat. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah tidak pernah meminggirkan permohonan sesiapa pun yang memohon ketika itu, segala permohonan mereka akan ditunaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba pada saat ketika Rasulullah berdoa kepada Allah, malaikat Jibril turun. Dan malaikat Jibril alaihi salam ketika itu memberitahu kepada Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu berdoa kepada Allah untuk menjadikan Bukit Safa itu menjadi emas, boleh kami jadikan. Tapi kalaulah sekiranya kami jadikan dia sebagai emas dan umatmu itu masih lagi belum beriman kepada Allah, inni uazibuhu azaban la uazibuhu ahadan minal alamin. Kalaulah sekiranya dia tidak mahu beriman sesudah aku jadikan Bukit Safa itu sebagai emas, aku akan mengazab mereka itu lebih teruk berbanding dengan umat-umat yang terdahulu yang tidak pernah mereka merasai azab tersebut. Bila begitu keadaan tersebut, Rasulullah belas kasihan kepada umatnya. Sebab umatnya ketika itu pasti dia tidak akan beriman. Dalam keadaan demikian, Rasulullah takut dan bimbang dalam hal tersebut. Rasulullah kata, tak apalah, wahai malaikat, wahai Jibril, biarkan dengan apa yang ada ini, jangan jadikan bukit tersebut sebagai emas. Allah turunkan ayat seumpama ini sebagai menyindir golongan Quraisy. Ada juga riwayat yang lain, di antaranya disebut oleh Imam Fakhr Razi. Riwayatnya daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qal, inna abdallah ibn umayyah al-mahzumi ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min quraish faqalu ya muhammad wallahi la nu'minu bika hatta tafjura lana fil ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inab aw yakuna laka baytun min zukhruf aw tarqa fis sama' wa lan nu'mina li ruqiyyika hatta tunazzil alaina kitaban min Allah annaka rasuluhu fa anzala Allah ta'ala am turiduna an tas'alun. Baik, riwayat yang kedua pula, sebab ayat itu diturunkan pada ayat 108 itu Allah turunkan kerana ada kisah yang berlaku waktu itu. Abdullah ibn Umayyah al-Mahzumi, salah seorang daripada kalangan kafir Quraisy, yang ketika itu bersama dengan beberapa orang di kalangan kafir Quraisy datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi la nu'min, demi Allah kami tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruk sungguh perangai mereka. Dan mereka datang jumpa Rasulullah, mereka kata, kami tidak akan beriman kepada Allah.
sehinggalah tafjura lana minal ardi yanbu'a, sehingga kamu mampu untuk memancarkan daripada perut bumi itu air mata air. Kalau kamu dapat ni, sekarang kawasan tanah yang berada di kawasan kami ini adalah tanah yang gersang. Jadi kami nak minta kalau boleh cuba keluarkan air mata air daripada tanah tersebut. Satu. Permintaan yang kedua, mereka minta, wahai Rasulullah, kalau benar kamu adalah Muhammad, kami akan beriman, kamu adalah utusan Allah, maka kami nak minta kepada kamu, tolong jadikan kawasan itu sebagai taman-taman yang dipenuhi dengan pokok-pokok kurma dan juga pokok-pokok anggur. Nahil wa'inab. Nak jadi begitu, kalau benar kamu adalah utusan Allah, jadikan kawasan itu pokok-pokok yang dipenuhi, taman yang dipenuhi dengan pokok anggur dan juga pokok tamar. Ataupun kami nak minta kepada kamu ini, jadikan sebuah rumah, bait, ya. Au yakunu laka, terbentuk dengan sebab kamu itu rumah daripada zukhruf, daripada butiran-butiran mata, apa ni, mutiara-mutiara dan juga apa ni, intan belian, istilah dalam bahasa kita. Kami nak buat rumah tu, rumah yang dibuat daripada intan belian, mutiara yang begitu indah. Boleh tak kamu buat demikian? Kalau kamu boleh buat demikian, barulah kami akan beriman dengan agama yang kamu bawa, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au tarqa fi sama, ataupun kamu boleh memanjat ke langit, dan ketika itu hatta tunazil, sehinggalah setelah kamu itu kamu turun dengan kamu membawa kitab daripada langit, menunjukkan kitab itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara-perkara yang diminta oleh mereka. Subhanallah. Dan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Kita dilahirkan sebagai umat akhir zaman dan umat yang begitu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berada di kawasan Syuhada Uhud, Rasulullah menziarahi mereka di kubur orang-orang yang telah syahid, sahabat yang telah syahid dalam medan pertempuran Uhud ketika itu. Rasulullah berkata, "Ishtaqtu bi ikhwani." Sesungguhnya aku begitu sayang dengan saudara-saudaraku. Alas Nabi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara kamu wahai Rasulullah? Sahabat Nabi kata, bukankah kami ini sahabat kamu? Rasulullah mengatakan, antum ashabi, kamu adalah sahabatku, tapi kamu bukan saudara-saudaraku. Saudara kamu siapa dia wahai Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam, saudara aku adalah merupakan kaum, iaitu naba'di, iaitulah suatu kaum yang akan datang nanti sesudah daripada kewafatanku. Lam yarawni, mereka tak pernah melihat aku. Wa yu'minu bi, tapi pada saat yang serupa mereka mengimani apa yang telah aku bawakan kepada mereka. Siapa mereka itu? Tidak lain, kitalah orang-orang yang kalau kita menjadikan keyakinan kita kepada Al-Quran, keyakinan kita dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu berpasak ataupun berada dalam keadaan kukuh di dalam hati dan juga di dalam diri kita. Subhanallah, kalau begitu boleh kita letakkan, kita akan menjadi orang-orang yang layak untuk menjadi kekasih-kekasih yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan tadi daripada kata-kata tersebut, fatadillu kama dallu. Kalaulah kamu meminta demikian seperti yang berlaku kepada kaum Musa, kamu akan sesat seperti mana mereka sesat. Wayakunu mislakum wayakunu mislukum mislal yahud, dan keadaan perumpamaan kamu itu sama dengan orang-orang Yahudi, kerana mereka meminta, sa'alu nabiyahum, mereka meminta nabi mereka itu, ta'annutan wastikbara, kerana tujuan adalah untuk menyusah-nyusahkan Nabi Musa alaihi salam dan menunjukkan tentang kedegilan dan kesombongan yang ada pada diri mereka. Kedegilan dan juga kesombongan. Maknanya apa? Ayat ini Allah nak menegur kepada kehidupan orang-orang yang beriman. Jangan kita menjadi seumpama orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Musa AS, degil dan sombongnya mereka sehingga mereka mengeluarkan pelbagai bentuk alasan untuk tidak meyakini dan tidak melaksanakan arahan-arahan yang telah pun diarahkan oleh Nabi Musa AS. Kita, Allah turunkan Al-Quran, jangan sampai diri kita ini menjadi manusia yang banyak memberikan alasan untuk menafikan apapun kenyataan-kenyataan dan bicara-bicara yang telah pun dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kalau begitu keadaannya, keadaan diri kita serupa dengan keadaan orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa alaihi salam, wal iyazu billah. Ini peringatan, suatu peringatan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bersama kalau kita ingin menjadi manusia yang benar-benar beriman dan juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik,
wa talabu minhu ma la yasughu talabahu ma la yasughu talabahu haitsu qalu ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Dan mereka telah menuntut daripadanya iaitu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak patut dituntut, di mana mereka telah minta kepada Rasulullah, boleh juga kami beriman kepada kamu tapi tolong jadikan kepada kami ini tuhan seperti mana mereka itu memiliki tuhan-tuhan mereka. Mereka menyembah berhala. Waktu itu mereka minta juga golongan kafir Quraisy, boleh tak kami jadikan berhala kami itu sebagai tuhan, kemudian kita beribadah seperti mana ibadah yang kamu lakukan, seperti mana ayat dalam surah Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Allah menceritakan ketika itu bila mana mereka tidak berjaya melakukan mufawadat, perbincangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga memberikan ugutan tetap tidak berjaya, akhirnya mereka buat satu tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ya Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata kita buat setahun yang pertama ini kamu menyembah berhala kami, dan kalau ada yang baik ketika itu kita ambil dia sebagai suatu pegangan dalam hidup kita, dan tahun depan pula kami akan menyembah agama yang kamu lakukan, agama yang kamu anuti wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka turunlah ketika itu surah Al-Kafirun, membicarakan tentang prinsip yang berkaitan dengan akidah ini tidak boleh tidak boleh ada suatu kompromi. Maksudnya boleh bertukar ganti kejap begitu dan kejap begini, dia adalah merupakan perkara usul, perkara asas yang tidak boleh berubah ila yaumil qiyamah, sehinggalah sampai pada hari kiamat. Artinya dalam bab akidah ini kita tidak ada kompromi. Agama yang diterima itu hanyalah agama Allah Subhanahu wa taala, la tabdila khalqillah, tidak ada pun perubahan pada setiap ciptaan yang telah pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Seterusnya apalagi, fahal yaliku bikum anta tata'annatu ma'a nabiyikum, apakah layak bagi kamu wahai orang-orang Quraisy, wahai pengikut-pengikutku, untuk kamu bersikap degil bersama dengan nabi kamu, wa taktarihu alaihi ma tashtahun, dan kamu memberikan cadangan-cadangan kepadanya, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sesuatu yang hanya memberikan kepuasan pada nafsu kamu semata-mata. Fatasbahu kal yahudi dhalin, akhirnya kamu akan menjadi seumpama orang-orang Yahudi yang telah pun sesat dalam kehidupan mereka. Wa man yastabdalil kufra bil iman, barang siapa yang menukarkan kekufuran itu dengan iman, dan kesesatan bil huda dengan hidayah, faqad hadun anil jaddah, mereka telah pun menyeleweng daripada jalan yang lurus. Wa adula an tariqil istiqamah, dan juga mereka telah terpesong daripada jalan yang istiqamah, jalan yang lurus. Wa taradda fi mahawil halak, dan dia telah mencampakkan dirinya kepada tempat kehancuran. Wa khasara nafsuhu, dan dirinya akan berada dalam keadaan rugi. Haisu arradaha li'adzabillah, di mana dia telah pun mendedahkan dirinya itu kepada azab Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih. Baik, itulah dia di antara ringkasan daripada makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Baik, sedikit dalam beberapa minit yang ada ini, lebih kurang 2-3 minit ini, kita nak mengambil apakah lataif at-tafsir. Ya, lataif at-tafsir, apa maksud lataif at-tafsir? Itu adalah merupakan maksudnya hikmah di sebalik tafsiran yang ada di dalam ayat tersebut. Baik, al-latifatul ula, hikmah yang pertama daripada ayat itu, zakarallahu ta'ala an-nas an-nuskha fil Qur'an wa bayyana hikmatahu wa huwa al-ityanu bima huwa khairul lil'ibad. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nasah di dalam Al-Quran, dan Allah menyatakan hikmahnya, iaitulah matlamat utama Allah membawakan pertukaran nasah yang berlaku itu tidak lain dan tidak bukan kerana Allah ingin memberikan kebaikan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah matlamat utama Allah menurunkan kewajipan-kewajipan hukum yang berbeza daripada hukum-hukum yang lalu. Dan saya tertarik contohnya di antara catatan daripada Imam Az-Zarkashi. Di antara catatan-catatan tersebut, antara lain kenapa berlakunya pertukaran tersebut, antaranya beliau mengatakan,
Tujuannya adalah untuk menunjukkan tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaan kepadanya, begitu juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya ada perubahan hukum. Kenapa hukum terdahulu berubah dengan hukum yang didatangkan kepada Rasulullah? Tujuannya Allah nak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara perbincangan yang dinyatakan oleh Al-Imam Az-Zarkashi itu, beliau mengatakan, kenapa boleh berlaku perubahan seumpama itu? Kerana Allah nak menukar akan suatu perasaan malal ataupun perasaan jemu yang ada pada diri manusia. Manusia ini kalau dia dah terlalu lama dengan sesuatu perkara itu, akhirnya boleh menyebabkan kejemuan. Lantas Allah tukar dengan mengikut kepada tabiat yang telah pun Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam kehidupan umat yang terakhir, iaitulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khairiyatu tahtamil wajhain, dan perkara yang baik itu mengandungi, boleh diandaikan dengan dua perkara. Yang pertama, ma huwa ahaffu 'alal bashar minal ahkam, dan yang kedua, ma huwa aslahu linnasi min umuri dunya waddin. Perkara yang pertama, iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala meringankan hukum-hukumnya kepada manusia. Hukum telah pun diringankan oleh Allah. Dahulu hukumnya berat. Mereka yang melakukan dosa, mereka yang melakukan jenayah di hadapan Allah, hukumnya adalah bunuh, seperti mana yang berlaku kepada golongan orang-orang Yahudi Bani Israel. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mereka melakukan dosa, sebesar mana pun dosa yang mereka lakukan, mereka masih lagi diberikan peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum diringankan oleh Allah. Yang kedua, iaitu sesuatu yang lebih baik kepada manusia dalam urusan-urusan dunia dan juga urusan-urusan agama. Semasa manusia hidup di muka bumi ini, ada sesuatu yang lebih baik Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada mereka. Lantaran daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menasahkan hukum tersebut. Wallahu alam. Sekiranya itulah mungkin di antara beberapa perkara-perkara yang sempat untuk kita bicarakan perbincangannya pada pagi ini. Mohon maaf di atas sebarang kekurangan-kekurangan yang berlaku. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.